Action. 3, start. Os, kali ini kita bakal ngunjungin salah satu game ikonik dari SNK ya. Selain ada King of Fighter, di sini ada Metal Slug X ya. Di sini saya mainin Metal Slug X karena di episode sebelumnya di Kurochan itu saya sering nyebutin tentang game run and gun ya, dan ya tentu saja pasti ya ketika kita ngomongin run and gun itu tidak luput dari salah satu game ini. Dan ini memang dulu juga sempat hits ya, di ya selain di arcade juga di konsol PS1, yang memang ini keren banget sih. Selain gameplaynya yang memang gameplay mediocre ya, maksudnya run and gun, cuma ada gimmick-gimmick lucu gitu di Metal Slug ini. Dan ya untuk episode kali ini agak spesial ya, maksudnya di sini bukan mau Metal Slug X cuma main biasa, di sini kita challenge buat mainin Metal Slug X ini dengan satu CC ya, atau satu continue. Jadi sekali continue aja gitu, kalau mati ya berarti harus ngulang lagi dari awal gitu. Ya, dan di sini saya mainin versi arcade-nya ya, bukan versi PlayStation atau versi PS-nya. Jadi ya di sini masih pakai sistem koin ya. Kalau di PS1 kan di sana ada banyak bonus-bonusnya lagi. Kalau di sini memang cuma ya arcade gitu ya, nggak ada bonus-bonus lain, pure arcade dari mulai sampai tamat gitu. Nah, sekarang ya tadi saya bilang kita coba challenge 1 CC. Oke, let's go. Oke, di sini ada how to play ya. Memang cuma 3 tombol ya yang dipakai, A buat nembak, loncat sama bom. Kalau D gak ada. Tapi memang kalau kontrol game-game SNK atau Neo Geo itu pasti sampai D ya. Kayak SNK kayak King of Fighter, Fatal Fury pasti sampai D. Tapi beda kalau game-game Capcom itu biasanya 6 button ya, atau ya atas 3 bawah 3 gitu. Oke, kita langsung aja. Dan ya Metal Slug X ini seri apa ya, disebut canon apa, kayak gak termasuk seri 1, 2, 3 nya gitu, apa sequel, bukan sequel, apa spin-off ya, spin-off dari Metal Slug sebelumnya gitu, Metal Slug 2, yang memang secara temanya sama, cuma beda boss-bossnya sama beda enemy-nya ya, tapi stage-nya sama gitu, sama Metal Slug 2 untuk yang Metal Slug X ini. Dan ya di Metal Slug X ini mulai ada pemilihan karakter ya, yang memang di Metal Slug pertama itu cuma Marco sama Tarma gitu, yang dimana player 1 pasti Marco dan player 2 pasti Tarma, kayak di Contra gitu. Dan di X ini kita udah bisa mulai milih karakter ya, sebenarnya tadi ya di Metal Slug 2 udah mulai bisa milih karakter, tapi karakter di sini memang nggak terlalu ngaruh ya, cuma display aja. Memang yang ngaruh itu mulai dari Metal Slug 6 ya, karena mereka punya skill khusus, ditambah ada karakter karakter tamu kayak Ralph sama Clark ya dari King of Fighter. Juga sini-sini juga ada tamu sih kayak Leona, yang ya selalu mereka ambil dari King of Fighter. Oke, satu CC ini akan sulit ya. Ya gimana cara ngebuktiinnya kalau saya gak nge-cheat ya, bisa mungkin kalian lihat di bisa kalian lihat di one up-nya atau di atau di jumlah capture-nya ya, karena mungkin video ini bakal saya skip-skip juga gitu, nggak bakal saya liatin secara full. Enemy chase ya. Entahlah bakal kuat beberapa stage ya, karena memang belum latihan juga. Tapi sebisa saya itu paling stage pertama doang sih yang bisa tanpa mati gitu. Dan ini pun udah lama gak main, jadi apakah masih bisa atau enggak? Just let's see aja. Oopsie. Ini agak delay ya, bukan delay, agak lag ya ketika banyak action di dalam screen. Oke, di situ ada Metal Slug. Ya sebenarnya saya awal gak tahu ya Metal Slug itu apa gitu. Ternyata tank bajanya ya yang disebut Metal Slug itu. Kirain apa gitu, kayak Metal Gear kan.
apalagi di game pertamanya itu nggak ada Metal Gear-nya. Ternyata Metal Gear itu ya musuhnya, kalau di sini Metal Slug apa gitu yang disebut Metal Slug itu. Ternyata ya itu tadi sorry agak fokus tank bajanya ya. Oke, berusaha tidak mati. Dem. Woi. Wah. Astaga. Dah. Ini bom banyak banget perasaan. Sini kalau yang bawahnya hancur udah aman. Oke, nice, saatnya masuk. Oke, ini tinggal santai ya. Pegal ya, asli. Pegal. Ini lama banget. Kenapa lama? Karena nembaknya ke depan ya. Kalau nembaknya ke atas itu lebih cepat. Cuma masalahnya kalau nembak ke atas ada roket yang muncul dari belakang. Oke, stage 1 aman. You're great. Dan dulu saya kira si prisoner ini, tawanan ini, mereka itu kakek-kakek ya, tapi ternyata bukan. Mereka itu cuma ya tawanan yang mungkin lama nggak dikasih makan sama nggak dicukur-cukur gitu sampai kayak gini. Namanya ya prisoner gitu. Jadi saya kira ya awalnya kakek-kakek gitu padahal bukan. Ya bisa aja jadi kakek-kakek, cuma ya gak tahu ada yang masih muda kali. Cepat kerja. Unik sih gimmick-gimmicknya ya, apalagi di sini udah ada kayak ya mumi gitu. Dan ada advantage-nya tersendiri ya. Plus minus. Kalau yang di zombie itu, zombie itu yang ketiga kalau nggak salah, atau yang keempat ya lupa lagi. Ya plusnya dia jadi mumi, memang bomnya bomnya bagus ya. Kalau minusnya jalannya pelan, jadi mendingan nggak usah. Woi, kok gak kena? Gak kena sih. Jauh dariku. Nah, shotgun mantap. Bang. Satisfying banget nembak. Shotgun. Oke. Sejauh ini aman, cuma ya udah mulai masuk sini agak susah nih. Run. Ambil, lari. Boom. Mulai sulit. Sulit dikendalikan. Oh my god. Satu cc. Harus agak hati-hati. Tapi agak mending sih di sini kalau kena semburan mumi juga paling. Paling jadi mumi dulu gitu, nggak langsung mati. Astaga. Shotgun.
Di sini bisa ngirit peluru juga ya dengan cara nggak nembak. Nggak nembak musuhnya. Agak merepotkan masalahnya kalau jadi zombo. Emang ada remedinya banyak, cuma ya, males aja lah. Mana yang harus dikit nih? Flame shot atau shotgun aja lah. Dua-duanya powerful sih. Tapi dapat shotgun juga pada akhirnya. Ceritanya dari babi gitu. Wah. Sayang. Pelurunya sayang kalau dipakai buat ngambilin bonus dong. Yang sebenarnya ini enggak penting juga ya. Kalau targetnya namatin ngapain mikirin skor gitu. Memang kalau targetnya mau ya, memang kalau game arcade itu tujuannya gitu ya. Tujuannya biar tujuannya biar yang main itu nanti saling unjuk skor gitu di arcade centernya, yang memang di sini nggak terlalu populer ya. Di sini memang lebih ke rental PS daripada arcade. What? Habiskan dulu bomnya. Heli machine gun. Heli padahal heavy di situ ya. Kayak wow. Kayak yang speaker dari ini. Speaker Bluetooth. The Bluetooth device. Sweet to pair. Heli machine gun. Okay, stage 2 masih aman. Yang memang susah ya, ini susah asli kalau nggak hati-hati. Dan ya, saya sering main sama ya di Fightcade, yang mereka itu sering main sama random people dan mereka mainnya pada hebat-hebat gitu. Satu cece itu beneran satu cece. Hey, lagi ngapain? Ya di sini nggak bisa jamin bisa bertahan nih. Kalau stage 1 stage 2 masih oke, cuma 3 udah masih perlu. Ini memang mantep sih. Mantep, shotgunnya jadi bagus. Senjatanya, pokoknya senjata apapun jadi bagus ketika jadi gendut gini. Cuma speed memang gak se slow mumi. Dan inget dulu pernah main di arcade game ini sama adek. Itu cuma baru juga main udah mati ya, karena main kontrol berdua. Yang dimana saya itu cuma mencet loncat dan adek saya yang pencet buat actionnya. Gimana obat? Itu ya yang tadi saya bilang, gimmicknya lucu di sini. Kena obat langsingku. Diet. Bang bang. Okay, nice. Nyebelin ya, mereka udah mati tapi roketnya tetap jalan. Wow.
Oh my god. Wow. Wah. Enggak batu di sini. Thank you. I just could. Oh my god. No, get. Bah. Ah, why? Wah, enggak bisa jamin ini. Tidak bisa jamin. Ini cara bertahannya gimana ini? Oh my god. Seriously. Enggak pakai senjata apa-apa lagi. Oh my god. How? Gimana itu cara ngindarinnya? Okay, karena ya tadi challenge-nya 1 cc jadi it's dan buat sekarang. Okay, buat bukti kalau tadi main segini ya. R. R-X-Ray. Okay. Gagal guys. So gagal, percobaan pertama gagal. Kita coba percobaan kedua. Coba Tarma. Gara-gara kapal ini nih buang-buang bom. Yang merah emang agak lebih cepet ya. Tapi pakai machine gun juga lebih cepet sih. Enemy chaser ini jangan dulu diambil. Ini enemy chaser ini agak nge-chase apapun gitu. Dia bukan fokus ke penembaknya, malah ke apa aja gitu yang ada di layar. Wah. What? Kirain gue bakal kena. Okay, semakin memburuk. Keadaan semakin memburuk. Tapi gak masalah, karena satu CC ya, bukan satu kali mati. Gimana di sini saya masih punya satu up lagi. What the? Okay, ini gagal ini. Ini gagal ini. Kayaknya ngaruh karakter. Why? Okay, kita percepat aja. Okay, gak penting yang kedua ini udah failed. Kita coba one more sekali lagi. Marco Eri. Kita coba Fio. Ini yang terwaifu ya Fio ini. Dari seluruh karakter Metal Slug. nyaris, coy. Okay, itu lebih aman ternyata daripada naik unta. Great. Kita perquick di sini. Tidak perlu lama-lama. Kadang sayang ya, senjata masih penuh disuruh ganti. Enggak disuruh juga sih, terserah gitu ya. Mau ganti atau enggak, cuma ya kesannya kayak harus ganti gitu. Wah. Itu tuh kadang kalau miss ya kayak tadi yang bikin fail.
Wah. Damn it. Nyaris. Sini juga bisa-bisa. Ya kadang benar, kadang enggak ya. Kadang kalau lagi fokus-fokus banget. Kadang juga di sini enggak benar-benar berhasil. Okay, finally kita sampai ke stage 3, tapi sayangnya udah kena mati satu ya. orang gak ganggu apa-apa. Diganggu ya. Ini random ya pick up-nya, kadang tadi di sini udah gendut. Yang tadi pertama itu enggak. Cuma ngasih amplop. Ini susah sebenarnya. Ah, dang. Okay. Tapi ini asiknya ya main Metal Slug. Ya karena memang di game arcade itu didesain buat susah gitu. Kenapa didesain buat susah? Karena ya siapa yang nggak mau orang buat masukin poin sebanyak-banyaknya ke mesin arcade gitu ya. Jadi memang butuh latihan yang banyak sama butuh koin yang banyak gitu. Tapi ya beruntung sekarang udah ada emulator dan lain-lain, jadi kredit gratis ya. CC bisa sampai ratusan. Cuma kalau ya mungkin back then ketika waktunya di arcade mainnya itu memang butuh koin ya, dan di sini memang nggak nerapin koin uang ya, karena mereka udah convert jadi koin-koin ya tergantung providernya gitu ya. Misalkan ada Game Master dan lain-lain time zone gitu ya. Cuma kalau di Jepang di mesin arcade aslinya itu mereka ya pakai uang beneran gitu, 25 yen atau ya koin-koin bener lah, maksudnya koin mata uang yang biasa mereka pakai buat jajan. Tapi kalau di sini kita biasanya charge dulu ya, maksudnya change koin uang beneran sama koin mereka. So ya inilah Metal Slug yang ternyata susah, ini butuh latihan lagi. Kita coba nanti challenge lagi di waktu yang akan datang, apakah saya bisa menaklukkan dengan satu CC. So itulah Metal Slug untuk kalian.